Ini untuk cutter anakan, ini japut apa jahit? Japut, bos. Japut. Oh, ini udah kepantau bunyi ini, bos. Yang ini, bos. Jadi ini ada cai jo nopeng ya, mulut. Ini ada samyong trotol nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat hijau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini untuk semua berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru nih. Ada Babe, Pak Abdul lagi muter-muter di Pasar Burung Pramuka, lagi mantau katanya. Oke, Pak Abdul, kita mau review ya. Siap. Nah, untuk kios Tarim di sini ada di lantai dasar gedung lama ya. Untuk kiosnya, ntar kita akan tanya langsung aja sama Mas ya. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bos. Alhamdulillah baik ya. Ya. Nah, di sini kalau buka dari jam berapa nih? Buka jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi sampai jam 5 sore, Bos. Oh, sampai jam 5 sore untuk tutupnya. Kalau ya, untuk kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim bisa kita Jabodetabek, bisa COD, Mas. Heeh. Nah, kalau Jawa video call barang oke terlantar baru dikirim. Oke, okay, Pak Bos, kita langsung dipantau aja ya. Iya. Untuk stoknya. Nah, ini Pak Bos banyak burung anak-anakannya nih. Ya, anak-anakan. Untuk besok pagi yang ready jagal Papua, Bos. Jagal Papua masuk jagal juga. Jagal Papua khusus mulus doang. Yang mulus. Ini untuk cutter anakan, ini japut apa jahit? Japut, Bos. Japut. Japut ya. Iya. Harganya berapa nih? Harganya cukup Rp350.000 untuk cutter anakan japut. Udah gede-gede ya. Iya. Nah, kalau yang itunya pentetnya? Pentet Rp125.000. Habis itu ada anakan kedasi itu. Iya, kedasi 150. Untuk kedasi 150 anakan kedasi ya. Di sini juga ready untuk kasar trotolan jantan ya. Ini stoknya banyak, bodinya besar-besar. Untuk trotolan jantan harga berapa nih? Trotolan jantan kita kasih harga cukup Rp300.000, Bos. Rp300.000. Penampakannya seperti ini, Bosku ya. Trotolannya, Bos. Udah positif jantan. Jantan. Jantan tulen. Wah, bodinya gede banget. Badannya gemuk banget. Rp300.000 ya, stoknya banyak. Stok banyak. Nah, sini juga ada cutter yang dewasanya ya. Ini untuk kondisinya semi pur. Bening-bening ya. Cutternya berapa nih? Cutter cukup harga Rp260.000. Penampakannya seperti ini, Bos. Bodinya besar-besar ya. Gede banget, Bos. Cutter mana ini? Cutter Kalimantan. Kalimantan. Badannya gemuk banget. Mantap bener ya. Tuh harga 200 260 ya. Banget ya. Di sini ready juga untuk cigun anakan ya. Udah pada mau mandiri untuk cigun anakan. Cigun anakan berapa ini? Rp75.000. Penampakannya, Bos. Oh, ini jantan tulen nih, Bos. Jantan tulen. Rp75.000 ya. Nah, ini cak rantingnya nih, mulus banget ya. Harga cukup Rp170.000. Untuk cak ranting yang mulus seperti ini harganya Rp770.000. Oh, Rp170.000 ya. Mulus banget. Stok banyak ya, banyak pilihannya.
Nah, di sini juga ready untuk jecu ya, atau kacer mini. Udah semi puran ya. Untuk jecunya di sini di harga 170.000. Yang jantan. Nah, di sini ada ya jalak suren anakan mandiri ya. Jalak suren anakan mandiri. Berapa nih jalak suren mandiri? 260.000 ya untuk jalak suren anakan mandiri. Udah pada mandiri ya, udah pada gede-gede. Nah, ini sold out jalak suren anakan. Yang beli CS. Kawan lama. Nah, di sini ready juga untuk nuri perkici ya. Stoknya banyak untuk nuri perkicinya. Untuk nuri perkici di sini di harga 250.000 ya per ekornya. Stoknya ya banyak banget. Nah, ini ada betet Jawa ya. 500.000 aja. Jawa dewasa ya. Betet Jawanya 500 ribuan ya untuk betet Jawanya. Ini makannya kuati sama jagung sama millet. Nah, di sini juga ready untuk jalak Balinya nih. Ini remaja ya? Remaja. Sertifikat ya kalau jalak Bali. Harganya cukup 3 juta. 3 juta sepasang ya. Dapat 2 ekor. Wah, gede-gede nih, Bos. Nah, di sini ready juga untuk beranjangan ya. Beranjangan NTB stoknya lagi banyak. Bos, beranjangannya berapa, Bos? Beranjangan 225.000 ya untuk beranjangannya. Nah, di sini juga ready untuk leci dakun pacitan ya. Ini sortiran jantan. Harga berapa ini? Leci pacitan 100. Ini udah pilihan, Bos, 110, Bos. 110 ya, pilihan jantan. Nah, di sini ada Samyong Polosan ya. Stok banyak berapaan? Berapaan Samyong Polosan? Harganya cukup 600. 600.000 untuk Samyong Polosan ya. Nah, di sini ada Samyong Trotol nih. Samyong Trotolan. Tuh, jantan ya, trotolan. Ini ada satu ekor doang yang jantan ya. Untuk Samyong Trotolan di sini cukup di harga 1 juta ya. Untuk makanannya ini serangga Samyong ini ya. Nah, di sini ada Cai Jo Nopeng ya. Mulus. Yang mulus ini ya. Untuk Cai Jo Nopeng di sini untuk yang mulus di harga 650.000 ya. Untuk yang mulus stok ada 2 ekor. Di sini ready juga untuk kapas tembak. Ini seperti untuk kapas tembaknya. Untuk kapas tembak yang mulus, semi puran ya. Makanya tetap buah sama serangga, tapi udah semi puran. Untuk harganya 400.000 kapas tembaknya. Nah, di sini untuk yang mau ternak-ternak ya, untuk kacer betina siapan, untuk warna lehernya udah abu-abu. Ini dari anakan udah siap banget, udah siap masuk sangkar ternak. Harga berapa ini? 300.000. Nah, di sini ada teledekan Gunung Jawa ya, mulus banget, kondisinya semi puran. Teledekan Gunung Jawa. Untuk Gunung Jawa harga berapa ini? 600.000. Ini udah terpantau bunyi nih, Bos, yang ini, Bos. Sudah terpantau bunyi. Burung udah rawatan, makan puralus. Makan puralus ya, 600.000. 600.000 aja.
Nah di sini juga ada anis macan ya. Anis macan, udang pur total. Untuk harganya 350 untuk anis macannya. Ini juga ready untuk anis kembangnya ini. Untuk anis kembang harga berapaan ini? 400.000 ya untuk anis kembangnya. Ini jantan. Jantanan ya. Nah, di sini juga ada burung jopin. Oh, cakeling ya. Itu cakeling atau jopin? Ekekeling. Ekekeling bukan cakeling. Ekekeling, jopin. Ini makannya serangga. Untuk harganya berapa? 600.000. Nah, di sini ready juga ya untuk mandi hijab ya. Seperti ini untuk mandi hijabnya. Untuk mandi hijab di sini cukup di harga 750.000 ya per ekornya. Untuk makannya serangga ini ya. Nah, di sini ready juga ya untuk box semantel udah full total. Sepasang harga berapa ini? 500.000 sepasang ya. Box semantelnya. Nah, di sini ada jalak nias gasoran ini ya. Ada satu ekor. Ada satu ekor, bos. Susah, bos. Untuk harganya 250.000 ya untuk jalak nias gacoran. Nah, di sini ready juga untuk jalak kebo ya. Stoknya banyak untuk jalak kebonya. Nah, ada mata putih, ada mata kuning campur pokoknya. Untuk harganya sama, itu di harga 60.000 ya per ekornya. Udah ngepur total. Nah, disini juga ready untuk pentetnya ya. Pentet MH. Pentet MH di sini cukup di harga 80.000 per ekornya. Stoknya juga masih aman. Ini Pak Bos masuk cililin coklat, masuk banyak. Masuk berapa ekor? Ini 3 ekor, tapi di gudang masih 5 ekoran, jadi stok 8 ekor. 8 ekor. Berapaan? Harganya cukup 1.200. 1.200. Ini masih muda nih, Bos. Nah, di sini ada poksai jambul satu pasang. Jantan betina. Jantan betina harga berapa? Sepasang harganya cukup. Rp1.300.000 sepasang ya. Di sini juga ready untuk zebra fin. Zebra fin harga berapa nih? Sepasang 70.000 ya untuk zebra finnya. Nah, di sini ready juga untuk nuri pelangi ya. Untuk nuri pelangi di sini di harga 700.000. Kondisi burungnya seperti ini, udah tenang ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya Doni Takusuma. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Doni Takusuma minta maaf yang sebesar besarnya. Untuk teman-teman yang lagi nyari kacer trotolan, kacer yang udah semi puran, juga stoknya ready. Untuk juga ijo juga ready ya. Nah, kita tutup aja. Wassalam.